Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel YouTube Indra Purwana. Di video kali ini saya mau mengupdate bakalan bahan bonsai murbei, yang mana murbei ini dulunya saya stake dari tetangga dan sekarang alhamdulillah sudah tumbuh subur. Oke, untuk program awal di sini kita akan melakukan gerak dasar cabangan bakalan bahan bonsai murbei ini. Kita akan mengarahkannya dengan kawat sebagai gerak dasar cabang-cabang utama. Sama kita pruning daun-daunnya agar waktu kita mengkawatinya gampang untuk daun murbei ini. Lumayan cukup lebar, jadi kita harus sering-sering mempruningnya karena murbei ini kita akan jadikan sebagai bonsai. Jadi di sini saya akan membuatkan gerak dasarnya, program awal gerak dasar cabangan murbei, dan sekaligus mempruning daun-daunnya agar menghasilkan daun yang lebih kecil. Murbei ini saya stake sudah sekitar mungkin 2 bulanan kurang lebihnya. Alhamdulillah tumbuh subur. Untuk murbei ini kalau kita liarkan, ini kalau di tanah bisa tinggi dan rimbun. Kebetulan ini dalam pot sekitar umur 2 bulanan baru begini. Mungkin dari tingkat kesuburan dari media tanahnya juga. Oke, sekarang kita akan melakukan pengawatan untuk pembentukan gerak dasar dari bakalan bahan bonsai pohon murbei. Kita sekalian pruning daun-daunnya untuk tidak menghalangi ketika kita akan melakukan pengawatan. Untuk murbei umur segini, untuk batang-batangnya yang udah begini udah bisa untuk dikawati, dan ini saya memakai kawat nomor 2 ya, 2 mili. Untuk murbei segini sudah bisa untuk dikawati dan pemutar. Penting cara memutarnya ya, jadi putar kawatnya. Oke, kita kembali ke wheel, kita bentuk dulu. Oke, kita akan bentuk sesuai mengikuti alur kawat yang kita putar, dan kita akan mengarahkannya sebagai gerak dasar
ranting-ranting atau cabangan tidak pakai, kita kasih keluar saja agar pertumbuhannya cepat membesar. Sekaligus kita pruning daun-daunnya agar menghasilkan daun yang lebih mengecil. Ini daun sangat lebar sekali guys. Kalau kita tidak rajin mempruningnya, daunnya besar begini. Dan ini baru program awal dari bakalan bahan bonsai murbe saya. Belum pernah saya membuatkan videonya juga. Alhamdulillah murbe ini hasil dari stek. Dan sekarang kita mulai memprogramnya untuk dijadikan bonsai. Oke, kita gunungin tadi daun-daunnya. Ini tahap awal juga. Mudah-mudahan juga untuk mengikuti daunnya bisa lebih mengecil. Mengecil dan perkembangan batang-batangnya mudah-mudahan cepat membesar juga. Daunnya kita kasih keluar saja, gundulin sekali, dan kita akan mengalahkannya. Sesuai dengan kawat yang kita pelintir, untuk saya di sini untuk mengawati batang ini saya memutar kawatnya sesuai dengan arah jarum jam, arah jarum jam guys, kanan ya. Kita melintirnya juga ikut dengan alur itu. Thank you.
program awal, langkah awal pembentukan gerak dasar dan percabangan bakalan bahan bonsai murbi, dan sekaligus mempruning daun-daunnya untuk menghasilkan daun yang lebih kecil. Oke guys, mungkin seperti ini dulu pembentukan awal dan gerak dasar bakalan bahan bonsai murbi. Hasilnya seperti ini. Kita akan menentukan lagi posisi depannya sekalian. Bisa menentukan gerak dasar bakalan bahan bonsai ini. Oke, untuk sementara sambil menunggu murbei ini kan hasil stek, jadi kita sambil menunggu akar-akarnya banyak dan pohonnya subur, kita akan memindahkannya ke pot bonsai. Sekarang kita loskan dulu di pot ini. Oke guys, sekarang kita akan memotong cabang-cabang utama yang lamanya. Berhubung cabang barunya tumbuh di sedikit bagian bawah, cabang yang lamanya, cabang induknya kita potong, dipendekin, dikasih lebih sedikit sambil menunggu cabangan yang baru membesar. Ingat, memotong cabang yang lamanya jangan terlalu rata dulu guys, untuk menahan cabang yang baru agar tumbuh besar dulu. Biasanya kalau di catok juga diratakan, takutnya ada binatang-binatang atau kucing apa biasa patah cabangan yang karena masih terlalu muda. Jadi kita memotongnya usahakan disisain sedikit agar bisa menahan cabang yang baru untuk tumbuh besar dulu. Kalau sudah besar kita boleh meratakan dengan catok.
putus dan bikin dulu. Jangan terlalu rata, karena cabang-cabang yang baru tumbuh ini masih belum besar, jadi kita usahakan untuk menyisakannya sedikit. Jadi potong seperti ini dulu, jangan mencatoknya, takutnya nanti dia patah apa. Jadi untuk melindunginya, oke, kita potong lagi yang satu. Untuk yang di bawah ini, yang tunas barunya tumbuh di bagian bawah sekali, jadi kita potong sedikit lebih panjang. Oke, kita mau putus. Oke, sekarang sudah terputus. Bikin lembeknya yang ini. Sementara kita biarkan dingin dulu sambil menunggu pembesaran. Untuk sementara ini dulu, untuk hasil awal, program awal bakalan bahan bonsai murni. Mudah-mudahan videonya bisa bermanfaat buat teman-teman, dan jangan lupa dukungan buat channelnya, like, comment, share, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan dari video-video selanjutnya dari saya. Oke, sekian dulu videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.